Ngeten lho, Bu. Kalau kita hidup ingin enak, jangan berpandangan negatif. Hidup itu harus berpandangan positif, jangan negatif. Lah wong Jawa niku nyebut bulan Suro niku bulan balak. Bulan celaka. Duduk patemi oma gak wani, akad nikah gak wani. Buka usaha gak wani, pindah oma gak wani. Rabi maneh. Sopo kurang ajar wani. Ya wani. Masya Allah. Sementara pandangannya pandangan negatif. Niki sangat celaka. Kene napa? Wong Jawa niteni bulan Muharram niki Nabi Adam terusir dari surga. Celaka. Umatnya Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah bulan Muharram. Nabi Ibrahim dibakar Raja Namrud bulan Muharram. Nabi Musa ditantang Fir'aun bulan Muharram. Nabi Yunus ditelan ikan Hud bulan Muharram. Nabi Muhammad terusir dari Mekah bulan Muharram. Kalau begitu bulan balak, bulan celaka. Betul? Betul? Sing banter, betul? Inna lillahi wa inna ilaihi raji. Ngeten lho, Bu. Kalau kita hidup ingin enak, jangan berpandangan negatif. Hidup itu harus berpandangan positif. Jangan negatif. Saya Pak Mujayid pasang ring tahun 2001 jantung. Dokter mengatakan Pak Mujayid usianya sampai dengan 2008 meninggal dunia. Saya bilang alhamdulillah saya panjang umur. Dokter tidak mengerti kalimat saya. Saya optimis, unda. Kata dokter mati, bagian mati malaikat Isra. Ilung aku kenal kok. Saya bisa, saya sukses, saya panjang umur, saya sehat, saya berhasil, saya bahagia. Sekarang 2015, kok gak mati? Karena keyakinan. Wallahu ma'an abdi ma'dan nabi. Allah akan bersamaan dengan apa yang kau yakini. Ngeten lho, Bu. Jagat alam raya ini dicipta oleh Allah untuk manusia. Di setting ini gaya menungso. Sapa? Menungso. Sapa menungso? Mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, orang yang BKI lah, gak percaya agama. Semua kena sunnah Allah. Karena manusia. Karena itu orang-orang yang non-muslim yang sukses, itu bukan berarti lepas dari aturan syariat agama. Itu masih dalam naungan syariat Allah. Contoh cilik. Allah menciptakan ilmu itu untuk semua manusia. Sapa cekel ilmu diangkat derajat kali Gusti Allah. Gak peduli sapa iku Kristen, Hindu, Buddha. Sejenenge 5 ping 5 mesti selawi. Kristen 5 ping 5 ya selawi. Buddha 5 ping 5 ya selawi. Siapa yang kejar ilmu ini dengan bagus, dia yang sukses. Tak peduli siapa dia. Nah, roto-roto wong nek wis bulan Muharram iki, energi negatif sing muncul. Nak, ojo lamaran Muharram, nak. Nak, ojo ngelamar Muharram. Nak, ojo pindah Muharram. Ojo selamatan Muharram. Ojo duduk patemi Sukarram. Ini di negatif, negatif betul. Jangan. Saya menikahkan anak saya pertama satu Muharram. Semua orang berontak. Kiai-kiai berontak kabeh. Kiai, nopo? Boten saken putrane, nopo? Niki satu Muharram. Dina balak prosesi tembung Quran dina derajat atau dina balak? Derajat kan? Wah niku korban ndak? Hancur sukses. Saya tolak dengan perasaan positif terus.
Ya sami kali kula diponis 2008. Saya tolak, enggak, saya panjang umur, saya bisa, saya kuat, saya sehat, saya bahagia. Ternyata wallahu man ati ma dhanna bi, Allah akan bersamaan dengan apa yang kamu yakini. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibah wa arinal batila batila warzuqna tidarbah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.